Tempat saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulat jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab. Kisafa minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu, digandeng tersama Allah, diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah, yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka enggak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri satruse la ayatin liqaumi yaqin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau, kok bisa ya jaga populasinya, padahal enggak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh.